harusnya ya harus sportif ya. Dia harus, dia pemain profesional, dia pemainnya juga bermain di Liga Portugal. Ini sudah keputusan wasit. Ya, saya pikir Ember juga harus cepat untuk langsung masuk ya, keluar ganti ya. Si kaki yang salah. Oh, kebuka nih. Melalui kebuka. Ini, Ember Besa lagi. Sama Deni Kusnandar. Dua pelanggaran Ember Besa. Deni Kusnandar. Dan dia sudah mencoba untuk melakukan transisi dengan sampai. Tapi tidak ada support. Ya, 2-2. Duel antara Deni Kusnandar dan Ember Besa. Dilakukan oleh Persibas. Dan terjadi Ember Besa. Pelanggaran Deni Kusnandar. Pelanggaran sementara itu sekarang Mbak Rini. Ini yang menarik kebuka. Ada tangan yang melayang kebuka ke Dado ya. Ya. Masih ada kaosnya nih. Oh, tapi saya kembali. Boleh. Boleh. Jatuh lagi, ada apa lagi ini? Apakah Kuipers? Walaupun mereka bermain sebagai tuan rumah, dipaksa untuk defend-nya terlalu dalam ya? Ya. Jadi ada Silva protes. Tidak ada apa. Pada dalam posisinya, memang momentum itu hilang. Ya. Artinya kecepatan perlu ditingkatkan ketika melakukan counter attack. Kelihatan buang kepada Ezra Walian dan Ciro. Jelas Nuri. Nutup dengan badannya. Ya. Iya. Untuk bisa. Nah ini kita lihat lanjut lagi. Ayolah guys. Ayolah. Kalian saling diskus begitu yeah. Ya. Oh. Bentur Freds Butuan, terbentur Ezra Walian tadi sepertinya Spaso. Ya. Masuk dalam kotak penalti. Oh! Apakah handsball? Geregetan kita lihat Ciro. Iya, memang terlihat Leonardo mengenai tangan dari Leonardo Bamahu. Ya. Mereka. Bukan pelanggaran ataukah pelanggaran? Ayo Kuipers bangun, tipis aja itu. Boom skor update Persib Bandung 0 Bali United 1, gol dari Novri Setiawan, pemain yang baru bergabung di Bali United di menit kedua. Ember Besa dari terlambat ini tensinya kebanggaannya ya bes pelanggaran kepada hand-hand ini juga terbentur ada umpan kepada ya bes halau tadi oleh hand-hand 55 besar ya bes dilanggar lagi Dedi ini kartu nih kalau sampai kartu berarti satu. Andika kawal Freds, butuhan pelanggaran dari Freds. Memberikan kartu kuning kali ini Beckham. Arahkan bola kepada David da Silva, salah pengertian dengan Febri, pelanggaran. David da Silva pada Nuri. Bali asaran Persib tentunya adil karena melakukan pelanggaran dan tendangan bebas akan didapat. Selalu menggagalkan tendangan-tendangan dilakukan oleh Ciro Alves dengan penyelamatan
dekat dengan kotak penalti. Masih ditangkap oleh Muhammad Ridho. Iya, hanya akurasi umpan oleh Patrick Fatih Burabat. Ya, iya bos. Kali Reds butuhan pelanggaran sekarang dari Leonardo Supamau kepada David da Silva. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapakah yang dipanggil oleh Farid? Di flare ya. Geregetan Erwin sepertinya. Iya, kembali lagi memang ketika berbicara position setiap individu saya pikir belum bugar mereka ya. Andika kartu kuning. Persib Bandung melakukan serangan lagi. Ciro. Masih Ciro. Berbahaya. Ciro! Tapi ada Ridho. Ciro Ridho. Membuat peluang di menit 104 ini tidak berhasil. Kita Silva, Ridho mampu mengamankan kembali upaya dari David da Silva. Bisa terjadi perdebatan. Suatu sepertinya jika terlepas tadi kedua statistik tim ini tadi bertanding. Ya, ya, betul. Ada yang terjatuh satu pemain dan kan kalau bisa dikatakan ini adalah baru precision ya. Ya. Tapi siapa kartu kuning? Ember. Merah berarti. Merah berarti kalau dia kartu kuning lagi. Kartu merah. Ya, karena dia pakai tangan tadi. Betul. Wah, kartu merah. Itulah, tidak bisa mengendalikan emosinya. Baru menit 20. Ember Besa. Kita masih mau melihat angle-nya ya. Iya. Apa yang terjadi? Pertandingan perdana. Ini dia, kita lihat. Itu, kan.